Usaha Nuhur, sebuah istilah yang kemudian terangkai dan dikenal dunia menjadi sebuah nama tempat, yaitu Sanur. Ruang dan waktu telah menjadi saksi lika-liku perjalanan ide pedanda gede Dujanganjung mengarungi samudra kehidupan. Banyak catatan dan ingatan yang terpatri atas segala bentuk kemuliaan pemikiran, tindakan, dan pengabdian yang telah dilakukan hingga kembali pada ruang keabadian. Pada tanggal 28 Maret 2021, bertepatan dengan Purnama Sasekedase, pukul 16.30 Wita, ide pedanda gede Dwijengenjung berpulang kepada Yang Kuasa. Yang mendirikan Sanur kita adalah cucu daripada Ide Beter Langit, Ide Tabi Pakulun, Ide Danyang Nirate, Ide Sanur Jendera. Nah, itulah yang mendirikan Sanur sekitar tahun 1600-an. Beliau membangun di sini, gitu, dan bernama Griya Gede Geniten, yang juga dikenal dengan Griya Menuh. Puri Lan Griya Minakadi Pesikian. Sanur kan setiap sentuhan selalu bakti ring sang-sangnya jadi nyanggim. Inilah secara antropologi disebut dengan upacara siklus kehidupan namanya, atau daur kehidupan. Sebenarnya semenjak 2016, 5 tahun lalu, beliau sepertinya sudah menyiapkan semuanya. Beliau tuh maha guru ya, buat yang saya nggak pernah berpikiran untuk nanya orang lain, karena beliau itu adalah konsep saya.